podcast Stefano Giovanni di sini. Ini gue mau review. Siap ya, kita test rate ya. Oke, kita berangkat, boy. Kita terbang CB6,5R tahun 2020. Hehehe, si Ripal ya. Bisa lepas. Kilometer masih 1153. Jadi anak apa? Anak Harley ya ini. Baru motor saya banjir. Si Ripa udah ganti apa namanya Harley ya, udah melemah ya. Dia pakai sport udah apa? Mentalnya udah kena kayaknya. Mentalnya udah kena. Ya, pakai Harley, helm full face. Helmnya pakai R25 lagi. Aduh, itu miring banget. Kena bodi. Banget. Sekarang ini gue udah lama ya, kak, lama banget nggak ngevlog. Juga gue sambil ngecek motor gue, apakah udah benar apa belum. Jadi gue bingung. Tapi kayaknya minggu ini beres sih, insya Allah. Daripada gue nggak ngevlog, nggak nemenin kali ya, mendingan gue ke CB6,5R anjay. Tapi gue sebenarnya kangen sisonya banget ya, kangen banget malah. Nggak ada rival, kirinya ke kanan ada pal. Nah ya, bayangin ya pakai Harley ya tuh. Macetnya kayak gini nih, tuh. Gak bisa, gak akan bisa deh. Buru goblok. Buru nyusul. Nyusul aja. Mene, jiwa Harley itu emang gak ada sih, Rita. Siripa jauh banget anjir. Kasihan, kasihan. Ngeng brem. Jadi ini CB6,5R dan standar semua, gak ada masalah apapun. Dan dari handling enak banget ya. Gue baru coba 6,5 ya. Ini dari Honda ya. Ini sebenarnya biasanya gue review merek MT, terus Ninja, terus yang ini baru Honda pertama kali gue. Gitu. So untuk torsinya emang enak banget. Tapi pas misalnya kita misalnya kita gigi dua kan ya. Nah pas lepas gas tuh langsung engine brake-nya tuh engine brake-nya tuh terlalu tekan ya, jadi kurang enak ya kalau kata gue. Soalnya semua motor tuh pasti punya kekurangannya sendiri gitu. Emang Harley tuh emang lama nih gasnya nih belakangnya. Seneng banget gue bisa jajan, tapi gue masih mikirin sisonya. Gue sebenarnya kangennya masih sisonya banget ya, jujur. Soalnya is all the best for me. Wih, tarikannya juga enak.
Kita menunggu rival apa kagak ya? Gue juga bingung ya, kasihan juga ya pakai Harley ya. Dia baru pertama kali pakai Harley ya. Kita tungguin aja deh bentar. Kayaknya udah hilang aja deh, udah nggak ada. Kita temenin rival deh. Akhirnya ada tuh, lihat tuh pakai Harley, emang udah lama tuh jiwanya udah nggak ada, jiwa sportnya deh. Gua bisa nyetir si rival kayak anjing. Apa? Let's go pal. Pal, ayo dong. Setengah ini mah nyetirnya. Jadi yang tadi yang sudah gue jelasin dari handling emang ini enak. Wih, macet gila, jangan macet dong. Sekarang begini nih. Oke, boy. Oke, sampai 120 lah ya. Oh iya. Bentar-bentar ya. Enak banget, cok. Nah, by the way, ini gue nggak tahu biasanya apa ya. Gue pas itu pakai MV Brutal yang gue pernah review, itu kalau kenceng tuh getar. Dan ini pakai Honda, ini nggak tahu pakai apa namanya, steering damper. Tapi kayaknya pakai steering damper ya, kayaknya yang gue lihat ya. Dan ini belum quick shift juga ya, tapi motornya ini seharga berapa ya, 300-400an lah ya. Anyway, aduh, coba beri yang banget, gila. Let's go, ayo, let's go. Gak bisa, ternyata. Aduh. Ini yang gua rasain ya, bensin tuh irit banget ya pakai Honda ya. Dan apa namanya? Ini kayaknya pakai, oh iya pakai, udah pakai ini apa namanya? Steering damper yang matic. Jadi enak. Dan ini ngebut dan tenaga untuk di kota enak banget ya. Untuk touring juga nyantai. Dan is kata gue worth it ya untuk di kotaan gitu. Tapi modelnya model sih bagus kata gue, tapi kata gue lebih kecil ya, kayak Itali ya bodinya. Kira gue tuh 6,5 tuh gede gitu, rada gede dikit gitu. Dan pokoknya kecil. Gue kira deh kalau dari belakang ya, kalau orang-orang dari belakang tuh kayak Bison ya. Kalau di depan tuh bagus banget, gila. Oh iya, ini juga baru gue lihat apa namanya, depannya itu udah pakai Showa. Saya udah lihat trik, ini udah masih original semua, dari knalpot dari apapun ini original semua. Dan plat nomornya depan juga dipakai, yang belakang ya, masih pion dipakai juga yang original.
pakai barang baru aja, soalnya kilometernya baru 1159. Wow. Tapi untuk tadi, kan tadi berhentinya lama tuh. Nah, kalau berhenti lama tuh yang gue rasa tuh gak terlalu panas banget, gak panas banget gitu. Tapi gak bikin keringet badan, enggak. Kalau MP kan keringet badan ya, sampai keringet badan juga keluar. Oh ini kagak, sama sekali, bagusnya itu ya. Dari handling, tapi gue handlingnya untuk belokan belum dicoba. Soalnya ini tekanan anginnya kurang cocok di badan gue. Gue pakai yang biasa gue dulu. Waduh ini rendeng banget ya. Menarilah dan terus tertawa. Waduh. Bum. Tapi handling gue belum bisa karena tekanan anginnya kurang cocok pas di blokan untuk gue, dan gue harus berubahin dulu. Aduh, gue kangen sama siswanya anjir. Bum. Gua lurus atau kiri? Lurus kiri. Ah, kiri aja deh. Oke. So fine, baby. Let's go. Tapi remisi udah cukup. Ada neng, ada. Jangan masuk neng. Jangan masuk. Cukup neng. Oke. Lirikan matamu menarik hati aja ya. Ya hujan anjir. Jalan-jalan dong sampai speed tuner. Kalau naik itu emang handlingnya enak ya, kalau nyelip-nyelipnya gitu. Ini udah hujan, jadi saya buru-buru. Ya lo. Hujan, gila. Udah mau nyampe sih udah hujan. Untung udah deket. Say goodbye. Nah, ini ada repeat annual nih.